Program satu hari satu solusi. Alhamdulillah, ini tingkatan 3 lukisan berskala bab 4. Apa soalan ni nak cikgu? Apa soalan dia? Apa arahan dia eh? Sebab dia tidak dituliskan. Okey, tak apa. Kita tulis sikitlah. Ataupun kita baca eh. Kita bacalah ya anak-anak. Dan sambil tu saya keluarkan maklumat dia. V ialah lukisan berskala bagi W. Saya ulang suara. V adalah lukisan berskala bagi W. Maksudnya, terus tengok V, ni lukisan. Bagi W, W ni objek. Ada dua je dalam lukisan berskala. Satu mesti lukisan, satu lagi tu objek. So, dalam lukisan berskala, dia tulis L dulu, nisbah dengan O. Kalau terbalik ni apa? Kritikal lah korang. Kena hafal eh. Lukisan datang dulu dalam nisbah, lepas tu baru objek. Okay. Now, kita nak tahu apa dia nak tahu. Soalannya, tentukan nilai X bagi setiap yang berikut. Oh, dia nak suruh kita cari ni ha. X kat bawah ni. Boleh tak kita cari? InsyaAllah cikgu, boleh. Baiklah, mari kita lakukannya. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, sisi tepi sebelah kiri adalah 5. Kalau objek, sisi tepinya 2. Okay. So, love dengan love. I love you, you love me. Yeah. Jom kita tulis. Love 5, 2. Kenapa 5 dulu cikgu? Sebab lukisan. Jangan berangan. 5, nisbah, 2. Boleh anak-anak? Okay. 2 ni sebab dia objek. Ikut je ni. Lukisan. Objek. Okay. Itu cerita yang mana? Love story. Okay. Okay, next. Kita nak tengok star story, iaitu panjang yang bawah ni. Dengan sini. Sebab ini panjang bawah, panjang bawah. So, perbandingannya mesti tempat yang sama. Okay. So, apakah ceritanya untuk panjang bawah tu? Star story. So, star story adalah 6. Dan juga X. Sekarang ni kita nak tahu apa anak-anak? Kita nak tahu X, teacher. Yes, good. So X ni apa? Macam mana nak buat? Okay. Ambil star story dengan love story. Kita buat perbandingan. Star. Love dululah cikgu. Love dengan star. Buat perbandingan bermaksud diorang ni sama dengan. What? Memang macam tu. Okay, bertenang. Okay. 5 nisbah 2 boleh ditulis begini. 5 per 2. Sama dengan 6 per X. Faham-faham? Okay. So, di sini kenalah buat mencari X tersebut. So, kita crosskan lah. Crosskan maksud ni. Ni darab ni. Ni darab ni. Apa jadi 5X sama dengan 6 kali 2, 12. Maka X adalah 12 bahagi 5. Dapatlah jawapan, tekan kalkulator. Tak tekan pun boleh. Dapat congak 2 point berapa? 2.4 kan? Yes, 2.4 cm. Dapatlah jawapan. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra. Okay, that's all for now. Harap membantu dan anda boleh cerita pada kawan-kawan lain. Ingat, perbandingan mesti tempat yang sama. Kalau kiri, banding dengan kiri. Kanan dengan kanan. Bawah dengan bawah. Atas dengan atas. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Selamat mengulang gaji. Salam inspirasi. Salam kejayaan buat semua. Assalamualaikum.